Hukum seorang wanita memakai baju lengan pendek. Ha, ditanya. Tak ada masalah kau puan, pakai spender saja pun tak haram. Yang tak bolehnya di depan khalayak orang yang haram lehak. Betul tak? Jadi soalannya mudah, pakai baju lengan pendek. Apa salahnya baju lengan pendek? Seluruh pendek dia boleh pakai. Betul tak? Ha? Yang tak bolehnya mendedahkan aurat. Faham? Jadi kalau dipakai lengan pendek, dia keluar jalan, dalam lengan dia balut dengan sahabu Cina. Faham tak? Nampak tak lengan? Tak nampak? Ha? Tak orang lagi. Jadi nak faham pendek panjang tu, jangan sampai nampak aurat. Tu saja. Eh? Ha, kalau di rumah dengan suami ni tak ada masalah. Pakai luar pendek saja tak apa, goreng ikan. Tak ada masalah, atas tak pakai boleh. Pasal suami dia saja. Cuma jangan winetik minyak dah lah. Apa pandangan tentang pihak pengurusan menyediakan arak di dalam penerbangan? Siapakah yang terlibat? Ha, ni sehari menyakit belakang ni. Biasa aku tak mari dah lepas ni. Tak apalah. Kita patut, kita semua ni banyak salah, betul tak? Banyak salah. Baikilah. Neh. Ha. Jangan marah orang tukang jawab. Nah. Neh. Ha. Sebab tu mana-mana pun negeri, kalau dia buat benda dia akan buat pomeng. Kalau kereta dia keluarkan kereta, dia buat tak bengkel baiki? Mesti dia buat. Nah. Neh. Ha, jadi kalau baiki, kereta kita rosak, pergi baiki. Nah, kereta rosak, pergi marah korang. Neh. Ha. Pomeng kata tak ni naik kena tukar ni apa benda ni ke boleh tahu. Berat pomeng ni teruklah leceh. Nah, habis kena tukar. Dah rosak itu. Tak mesti kena tukar jadi baiki lah. Faham? Slow-slow lah kalau kita piti tak ada. Nanti tukar seligus, kita tak ada duit. Nah, ha, gitu juga dengan agama. Bila dengar kita buat salah, terima lah. Nah, ha. Dah boleh nak baiki hari ni. Esok. Dah boleh esok, lusa. Nah, pasal kita parah dah. Bila parah dah, nak baiki selalu bayar. Nah, ha. Slow and steady. Jadi, orang yang terlibat macam kita kata, eh, hak tukar tuang. Hak tukar tuang kena. Nak marah tak marah, bukan saya buat hukum, Nabi buat hukum. Nak, kena. Ha. Bagi orang yang akan tanda dapat, ha, ni baru siapa? BSOP ada berapa lagi? 8 tong. Johnny Walker, 7. Johnny Quango, 6. Ha, dia tukang tanda, terlibat kau? Kerani, terlibat kau? Na'udzubillah. Ha. Ha. Jadi, hak-hak pengurusan tu kena baiki. Nak, ha, kena baiki. Benda ni jangan we terlibat benda ni lagu ni. Neh, biar awak kapis diri. Munak minum diri, merawak diri. Boleh. Neh, ha, boleh baiki sebenarnya. Neh, ha, tak ada benda yang tak boleh baiki. Orang kita boleh baiki lagi. Patah peha masuk skru, patah keting masuk skru lebar. Faham? Ha, banyak benda orang boleh buat dah. Pengurusan gini mudah atas kertas ya. Nah, okey, mula bulan 8 2012, ha, kita gini pula. Boleh buat tak? Boleh, ada masalah. Jadi jangan terlibat dengan bahagian yang secara langsung sudah. Itu sudah tentu haram.